Hana, ya ampun, dari tadi ibu cari masih di sini. Kirain udah ke dapur. Ayo makan dulu. Hah? Ya ampun, Hana, kamu sejak kapan punya gigi taring, nak? Anak kamu yang pertama, bukan anak sembarangan. Jadi kamu harus bisa mengendalikannya. Maksudnya, Mbah? Kamu akan tahu suatu saat nanti jika anak kamu berusia 5 tahun. Hana boleh ikut main nggak? Ih, kok ada gigi itunya? Serem. Kita nggak mau temenan sama Hana ya. Udah yuk pergi, takut. Yuk, yuk. Hana, main sama Sinta aja ya, jangan main sama mereka. Emangnya Sinta nggak takut sama Hana? Hana punya gigi taring sekarang. Enggak kok, ngapain Sinta takut sama Hana? Kita kan sahabatan. Sinta tahu kok Hana nggak mungkin nyakitin Sinta. Ibu, Hana berangkat sekolah ya? Ya sudah, kamu hati-hati ya nak. Pesan ibu, kendalikan emosi kamu ya. Jangan mudah marah dan jangan juga mudah kepancing. Iya, Hana tahu. Mau ngapain kita kesini? Kita akan berburu takjil. Diam kalian. Kita harus mencari keturunan vampir. Hana! Sinta, lo kenapa? Berburu satu, yang satunya datang sendiri. Kenyang kita hari ini. Lo itu hebat banget. Lo bisa melawan 3 vampir itu sampai terkejut. Tapi Han, lo gak takut ya sama mereka? Mereka ngejar gue pas gue jalan ke sekolah. Tapi lo gak apa-apa kan? Enggak kok, gue gak apa-apa. Selama lo aman, gue gak akan pernah nyakitin siapapun. Oh iya, habis ini lo mau kemana? Ke rumah lo aja deh, Hana. Soalnya rumah gue gak ada orang. Daripada gue sendirian. Emang, orang tua lo kemana? Ayah sama ibu gue lagi keluar kota. Ya udah, lo ke rumah gue aja. Yuk. Sinta? Iya, Bu Guru. Kenapa? Hari ini ibu guru ada tugas buat kamu. Kamu tolong kerjakan ya. Besok pagi kamu kumpulkan. Hah, tugas? Tapi kok cuma Sinta yang dikasih? Kenapa tadi murid yang lain gak dikasih? Kamu berani ngelawan sama saya? Sinta bukannya mau ngelawan Bu Guru. Tapi kan tiap hari Sinta udah dapet tugas dari Bu Guru. Tugasnya banyak banget lagi. Sampai-sampai Sinta gak bisa tidur. Kamu ya? Udah Sinta gak apa-apa. Sini Bu. Ini tugasnya. Udah gak apa-apa, biar nanti gue yang bantuin. Ayo. Intan, keponakan tante yang cantik dan manis. Kamu tenang saja, soal Sinta sudah tante bereskan. Emang tante idaman sih. Oh iya tante, ingat ya tante, buat Sinta itu gak betah sekolah di sini tante, oke? Okay? Anak ibu udah pulang. Sinta, kamu ikut ke sini, nak. Halo, tante. Apa kabar? Kabar tante baik. Ayo masuk dulu. Tante bikinin minuman. Sekalian, tante masakin makanan. Yuk. Sinta, lo tunggu sini bentar ya. Gue ke dalam dulu. Oke. Nih, minum dulu ya. Wah, tante. Maaf ya ngerepotin. Gak apa-apa kok. Kamu kan sahabatnya Hana, kamu juga anaknya tante.
Oh iya Sinta, menurut kamu Hana itu di sekolahnya kayak gimana? Dia baik kan? Hana baik kok Tante. Syukur deh kalau gitu. Nggak ada satupun orang yang tahu kalau Hana itu vampir. Apa? Kamu udah tahu ya kalau Hana itu vampir? Emang Hana nggak cerita ya Tante? Sinta itu udah tahu kali kalau Hana itu vampir. Sinta itu tahunya sejak kita sama-sama masih kecil. Sinta, Tante mohon ya nak, jangan bilang apa-apa soal Hana sama orang lain ya. Tante cuma gak mau kehilangan Hana. Jangan bilang sama siapa-siapa kalau Hana itu vampir ya nak ya. Tante tenang aja, Sinta gak bakal bilang sama orang kok. Tante cuma takut Hana itu lepas kendali kalau lagi marah. Iya Tante, Sinta tahu kalau Hana lagi marah, dia sering banget lepas kendali. Tapi Tante tenang aja kok, selama ada Sinta yang imut ini, Hana akan tetap aman. Sinta, hari ini kamu bu guru hukum. Kamu harus bersihin kamar mandi sekarang juga. Tapi kan, hari ini Sinta nggak piket bu guru, serius deh. Berani kamu melawan perintah saya, hari ini juga saya akan buat kamu keluar dari sekolah ini. Apa? Hana, ibu cuma mau berpesan nak, apapun yang terjadi, jangan pernah kamu nunjukin siapa diri kamu yang sebenarnya ya. Ibu cuma gak mau kehilangan kamu, Hana. Iya ibu, Hana janji, apapun yang terjadi, Hana akan tetap merahasiakan siapa diri Hana yang sebenarnya. Hana, lo juga harus janji ya sama gue, semarah-marahnya lo gak boleh nyakitin orang lain. Iya, Sinta. Gue gak habis pikir nih ya, kalau misalnya Hana itu memang vampir, kenapa kita semua gak menyadarinya? Ya ampun, gue gak nyangka ternyata selama ini Hana itu vampir. Dan kita selama ini satu kelas sama vampir. Ya ampun, ngeri banget. Tapi gue masih belum percaya sih, dan gue juga gak yakin 100%. Karena kan gue gak lihat dengan mata kepala gue sendiri. Jadi ini kan cuma kata Tante doang. Jadi gue gak percaya sih. Gue pengen ngebuktiin sendiri Hana itu vampir atau bukan. Ide bagus. Tapi gimana sih caranya supaya mancing Hana itu marah? Bentar, gue mikir. Iya, gue tahu. Caranya adalah Sinta. Apa hubungannya, woi? Coba deh lo sakitin Sinta, pasti Hana akan bereaksi. Tumben lo pinter. Akhirnya selesai juga ya Hana sekolahnya. Gue capek banget. Mau apa kalian? Sekarang lo ikut kita. Lo itu adalah bagian dari bangsa vampir. Jangan pernah menolak atau melawan. Kalau gue gak mau? Kenapa? Lo lemah, lo takut. Ini bukan situasi yang tepat. Gue harus bawa Sinta dulu pergi dari sini supaya dia tetap aman. Apapun yang terjadi, Sinta gak akan biarin kalian semua bawa Hana pergi dari sini. Enak aja. Lo itu cuma manusia. Lo gak ada kekuatan vampir sama sekali. Lo bukan tandingan kita. Jadi minggir. Gak akan. Kalau gue udah bilang lo harus minggir, artinya lo harus minggir. Sinta. Sinta, Sin, please Sin, please Sinta enggak Sinta. Sinta enggak Sin, lo enggak boleh ninggalin gue. Sin, gue megang lo sekarang. Lo enggak kenapa-kenapa kan Sin? Sinta, Sin please jangan tinggalin gue gini dong. Bangun Sin. Gue udah janji kalau gue bakal jagain lo Sinta. Lo jangan ninggalin gue. Ini semua itu salah lo. Andai aja teman lo itu gak ikut campur. Oh,
Nah, itu Sinta kenapa, Nak? Sinta diserang vampir, Bu. Apa? Ada vampir yang menyerang Sinta? Sekarang Sinta nggak nafas. Ibu hanya tahu sedikit hal. Sinta bisa tetap hidup kok. Asalkan kamu gigit dia. Kamu bisa pikirkan baik-baik, Hana. Tapi kamu harus tahu satu hal. Sinta kalau udah kena gigitan vampir, dia akan hidup kembali. Tapi bukan sebagai manusia, melainkan juga seperti vampir. Keputusan ada di tangan kamu ya. Lo jalan liat-liat dong. Sorry, gue gak sengaja. Aduh, ada yang jatuh gak ya? Itu buku apa? Oh, buku ini. Gue itu lagi nyari tahu soal vampir. Tentang vampir? Lo belajar soal buku itu ya? Apa yang lo ketahui soal vampir? Gak tahu banyak sih, tapi yang gue tahu, vampir itu bisa juga ada yang mempertaruhkan dirinya sendiri demi orang lain. Vampir juga baik kok. Emang lu sejauh apa sih tahu soal vampir? Katanya nih ya, yang gue tahu, vampir bisa menghidupkan kembali orang yang udah gak ada dengan cara gigit taringnya itu. Gue cuma mau berpesan sama lo, tidak semua vampir itu baik. Jadi, lo harus berhati-hati. Bisa jadi lo terluka. Iya, apaan sih, aneh banget. Gue gak bakal ngebiarin lo tiada gitu aja, Sinta. Selama gue masih bisa bernafas, lo akan tetap hidup. Maafin gue, Sinta.